Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini, kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada waktu kemarin saya mencari rongsokan lampu bekas dan saya dapat banyak sekali ya teman-teman, dan ini harganya hanya Rp5.000. Dan kali ini saya akan membuat barang yang sangat canggih dari lampu rongsokan ini. Oke, ikuti terus videonya ya teman-teman. Kalian tidak akan rugi menonton video-video dari Inspirasi Usaha. Apalagi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita bongkar lampu yang sudah kita dapatkan dari rongsokan. Di sini ada banyak sekali ya teman-teman, ada dua jenis, yang emergency dan juga yang lampu LED biasa. Kali ini kita akan memanfaatkan lampu LED ini untuk dijadikan speaker yang unik dan juga canggih tentunya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, di sini saya memilih lampu yang berjeniskan emergency saja ya teman-teman, karena ini lebih besar kemungkinannya untuk nyala. Oke, yang kita persiapkan adalah lampu LED bekas dan juga speaker aktif. Ini adalah speaker Bluetooth. Dan yang kita ambil adalah rangkaian lampunya saja. Untuk komponennya tidak usah kita gunakan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah lampu LED yang komponennya sudah tidak ada. Dan penampakannya seperti ini. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah lampu ini masih bisa menyala atau tidak. Caranya sangat simpel, kita hanya membutuhkan cas HP seperti ini. Dan ini kabel data. Oke, langsung saja kita colokan ke arus listriknya. Seperti ini ya teman-teman. Kalian tidak perlu khawatir akan kesetrum karena ini arusnya sangat kecil. Dan ini saya zoom terlebih dahulu agar lebih terlihat di kamera. Cara mengeceknya sangat simpel, tinggal kita tempelkan kakinya seperti ini. Kita tempelkan pada bagian kanan dan juga kiri. Dan jika tidak menyala, kalian balik kutubnya. Oke, seperti ini ya teman-teman, ini masih menyala. Ini artinya lampu ini masih bisa digunakan. Dan di sini saya sudah menandainya. Untuk kabel yang putih ini adalah kabel yang negatif, dan juga yang hitam ini adalah kabel yang positif. Oke, cara pengecekannya sangat mudah seperti itu ya teman-teman. Kalian pasti bisa mempraktekannya di rumah. Langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan speaker yang akan kita modif menjadi lebih unik dan juga mantap. Ini adalah speaker Bluetooth biasa ya teman-teman. Atau jika kalian tidak memiliki speaker, kalian bisa membeli modul mini amplifier Bluetooth seperti ini. Ini harganya sangat murah, hanya sekitar 7.500 hingga ratusan ribu. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk kabel yang biru ini adalah ke arah speaker dan yang merah hitam untuk ke arah baterai. Dan di sini saya menyediakan speaker dari bekas radio. Ini juga saya dapatkan di tukang rongsokan. Dan untuk baterainya saya kali ini menggunakan baterai bekas dari HP yang sudah jadul. Oke, dan tinggal kita sambung seperti ini ya teman-teman. Ini rangkaiannya sangat simpel dan kalian pasti bisa mempraktekannya di rumah. Untuk kabel yang ke arah baterai ini, yang hitam adalah kabel yang negatif dan merah adalah kabel yang positif. Sama seperti yang ke arah speaker, yang merah ini adalah yang positif dan biru adalah negatif. Dan langsung saja kita sambung. Dan setelah kita sambung, hasil rangkaiannya seperti ini. Ini adalah contoh rangkaiannya saja ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih rapi, kalian bisa mengkreasikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang pertama ini adalah colokan untuk headset. Dan yang ini adalah saklar. Dan di sini kita menyediakan lampu yang sudah kita cek menggunakan alat sederhana tadi. Ini adalah lampu yang masih menyala. Untuk kabel yang putih, ini kabel yang negatif. Dan yang hitam adalah kabel yang positif. Dan tinggal kita sambung saja ke arah speaker. Oke, saya perjelas terlebih dahulu. Ini adalah komponen dari tipe EL010A.
ini ya teman-teman, ES010A. Dan setelah kita sambung, hasilnya seperti ini. Ini saklar, ini kabel ke arah baterai, ini kabel ke arah lampu dan juga ke speaker. Yang merah positif, yang biru negatif. Untuk speakernya juga ada tulisannya, nanti di situ ada tulisan positif dan juga negatif. Oke, langsung saja kita tes menggunakan handphone. Kita hidupkan Bluetooth terlebih dahulu. Oke, di sini belum ada perangkat yang terdeteksi karena ini belum kita nyalakan on off-nya. Oke, akan kita nyalakan ya, teman-teman. Nah, ini terdeteksi ES010A. Dan akan kita koneksikan terlebih dahulu. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, ini terkoneksi ya, teman-teman, dan ini langsung memutar musik. Oke, kita hentikan musiknya terlebih dahulu. Nah, mantap. Ini artinya alat yang kita buat di video kali ini berhasil ya, teman-teman. Dan lampunya akan menyala mengikuti dengan irama lagu yang kita putar. Oke, seperti ini. Dan ini mantap ya, teman-teman. Untuk kalian yang suka musik, kalian bisa memutar musik dengan diiringi cahaya yang mengikuti dari irama lagu yang kalian putar. Dan ini luar biasa unik. Dan ini bisa diputar dari jarak yang lumayan jauh karena ini menggunakan koneksi dari Bluetooth ya, teman-teman. Dan kita bisa menggunakan handphone untuk mengaplikasikannya. Oke, teman-teman, jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video.